dan menggugah nurani, nurani untuk menebar kepedulian. Anak soleh. Action. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi bersama kalian di PKPU TV. Sekarang kita action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu dong sini. Sudah pada gosok gigi belum? Wah, luar biasa. Kalau gosok gigi sehari berapa kali? 3. Hah? Berapa? 10 kali? Aduh, kalau 10 kali. Action. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Doling dengan cerita. Ya, jangan. Action. Terima kasih atas kerjasama kita kali ini. Tentunya kita akan bertemu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Insya Allah, insya Allah. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Faisal Puti akan mengajak Anda untuk mengikuti program Jendela Hati, Jendela Hikmah. Sebelah atas ada sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari program Donor Darah, yaitu dengan Pak Nana Sudiana, dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nana terkait dengan program ini. Assalamualaikum Pak Nana. Assalamualaikum. Ya, Pak Nana. Pak Nana megang Pak Nana aja. Saudara-saudara, insyaallah kami dan keluarga, amin, dan seluruh staf pelatih zan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menegakkan program ini. Pemirsa Jendela Hati yang dimuliakan Allah. Jendela Hikmah. Baik, jadi PKPU itu lahir 10 Desember tahun 1999. Disampaikan oleh Pak Agung bahwa PKPU berdiri di bawah. Lupa dulu nih kalau PKPU berdiri. Action. Sahabat Jendela Hikmah, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Siapa kita menitipkan dana kita kepada teman untuk memimpin sebuah lembaga yang besar, lembaga yang menjadi kepercayaan masyarakat banyak, menjadi tumpuan daripada umat. Mari ikuti saya untuk melanjuti program. Action. Saya ditinggal papa umur 2 tahun, bisa deh. Ayo, nek, nggak apa-apa, nak. Action. Oh, Ustaz, di sini uangnya. Nanti uangnya habis, loh. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Rakan-rakan segera. Kat. Tunggu. Tuh, anak siapa sih?
dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.